Makasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena berhadiah handphone gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Wah, seru banget nih, sebentar lagi subscriber Aruna genap 1 juta. Wow, channel yang keren. Makasih banget ya teman-teman. Itu artinya bentar lagi giveaway HP Samsung Galaxy N01-nya bakal diundi. Wah, mau kak giveaway-nya, mau. Share video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Semakin banyak share, semakin besar peluang menangnya loh. Oke Kak Aruna. Tersedia juga 5 slime kit yang diundi di setiap bulan. Gratis buat teman-teman yang terpilih dan beruntung. Cara ikutannya gimana Kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Olii. Wow, channel yang keren. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya. Baik video lama maupun video baru. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya di semua media sosial teman-teman ya. Baik Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Bukti share wajib teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WA Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga sampo sasetnya ya. Kali ini Aruna pakai sampo zinc. Misal mau pakai merek lain juga boleh kok. Tuang sampo ke dalam wadah. Ini Aruna tuang semuanya ya. Selanjutnya tambah dengan pewarna makanan. Kali ini Aruna pakai warna biru. Ini biar sesuai dengan warna samponya. Jika sudah, tambah dengan lulur Eudia. Ini belinya di swalayan atau toko kosmetik ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya tambah dengan lem bening. Ini bisa merek apa aja teman-teman. Kalau Aruna pakainya lem Povinal. Terus aduk-aduk hingga merata. Wah, warnanya agak memudar nih. Aruna tambah pewarnanya kembali ya. Tambah juga lulur ayudianya. Kembali aduk-aduk. Lama-kelamaan slime akan menggumpal, terus campur-campur.
Masih agak lengket nih, Arna tambah kembali lulurnya. Terus aduk-aduk. Agar lebih mudah, Arna campur pakai tangan aja ya. Masih agak lengket nih, Arna tambah kembali lulurnya. Nah, udah jadi nih. Sekarang Arna mau main-mainkan. Agar warnanya lebih bagus, Arna coba tambah warna merah ya. Kemudian campur-campur. Nah, udah jadi nih. Sekarang Arna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Arna selanjutnya. Dadah!